Ribut lagi. Kapan ya rukunnya? Ada orang berkata, suami istri yang ribut oleh karena waktu perkenalan mereka singkat sebelum mereka menikah. Ada juga yang berkata, itu karena faktor ekonomi. Ya, bisa jadi. Tetapi ada juga yang bilang bahwa itu karena cemburu, karena egois. Menurut saudara, apakah faktor utama dari ributnya suami dan istri? Baru-baru ini saya jalan pagi di Pantai Losari, melihat pasangan suami istri duduk dan memanggil seorang anak muda untuk membantu di foto. Ketika si pemuda ini memberikan aba-aba dengan menyebutkan 1, 2, 3, tiba-tiba saya melihat si istri mengeluarkan tangannya dan memberikan simbol hati. Dan sementara suami di belakang memberikan simbol jempol. Apakah makna dari dua simbol ini? Ya, tentu simbol hati menunjukkan tentang kasih, dan simbol jempol menunjukkan tanda pengakuan atau ingin dihormati. Sejalan dengan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman ini memberitahukan seorang suami harus mengasihi istrinya. Bagaimanakah bentuk atau wujud mengasihi istri? Yaitu menyapa dengan lembut, memberikan perhatian, menghadirkan ketenangan dan damai, menyediakan apa yang menjadi keperluan di dalam kehidupan istri dan keluarga. Dan firman Tuhan juga memberitahukan bahwa istri haruslah menghormati suaminya. Bagaimanakah wujud mengasihi suami itu? Yaitu istri memberikan tempat yang patut pada suaminya, memberikan tempat terhormat buat suaminya, memberikan jempol ketika suaminya melakukan sesuatu buat keluarga, atau memberikan apresiasi-apresiasi ketika suaminya melakukan sesuatu yang berarti buat dirinya. Dan istri jangan mendominasi pembicaraan ketika berada di kelompok orang banyak. Itulah caranya seorang istri memberikan penghormatan kepada suaminya. Apabila suami dan istri, mereka masing-masing bisa melaksanakan panggilan dan kewajiban mereka, seorang suami mengasihi istrinya dan seorang istri menghormati suaminya, maka saudara, keributan itu akan terusir dan kerukunan itu akan datang. Dan biarlah ini menjadi komitmen kita, suami dan istri, untuk senantiasa memberikan yang terbaik buat pasangan kita masing-masing, sehingga kita bisa menjaga hidup kita, keluarga kita, relasi kita bisa rukun dan damai. Semoga Tuhan menolong, membantu kita untuk dapat melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Hidup rukun bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Semoga firman ini menolong kami, mengingatkan kepada kami sebagai suami dan istri untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kami, sebagai suami mengasihi istri, sebagai istri menghormati suami. Dengan demikian, maka kami bisa hidup rukun dan damai. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.